Recording in progress. Baik, nah, jadi selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Faisal sudah hadir juga. Siap, hadir, Pak. Jadi, ya, terima kasih nih. Menjadi pembimbing Vinka ini ada dua, Pak Faisal dan saya. Nah, terima kasih juga buat saudara-saudara mahasiswa S2 dan mungkin juga ada yang S1 nanti gabung sudah hadir. Jadi acara-acara seperti ini memang harus di apa ya diintensifkan begitu. Nah, sebagai ajang untuk berlatih hasil riset dan mengkritisi begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di depan kita sekarang sudah ada saudari Vinka ya yang akan mempresentasikan penelitiannya dengan fokus di area Kota Bima, ya, khususnya di area kawasan kumuhnya, ya, slum. Kemudian metodenya itu ada AHP dan kualitas air. Nanti kita akan lihat apa yang sudah dihasilkan. Oh ya, satu lagi perlu saya tambahkan, kegiatan riset Vinka ini merupakan bagian dari penelitian kolaboratif yang dibiayai oleh IKTI dan juga oleh luar negeri, salah satunya adalah Universitas Radboud. Tolong nanti dikoreksi dan Pak Faisal bisa menceritakan di akhir ini skema penelitiannya. Jadi ini merupakan penelitian besar skemanya. Saudari Vinka ini adalah bagian di antara itu. Baik, jadi itu saja perkenalan dari saya dan pembukaan dari saya. Silakan saudari Vinka memulai presentasinya. Terima kasih Pak Erwin untuk pembukaannya, Pak. Teman-teman sekalian dan juga Kang Faisal, di sini saya ingin coba membagikan dan menceritakan bagaimana sih penelitian yang selama ini kami lakukan di BIMA gitu terkait dengan groundwater potensial dan juga kualitasnya gitu. Ini suara saya terdengar jelas ya, semoga terdengar jelas. Kalau misalnya nggak terdengar, jelas. Oh, oke Pak, ya Pak, makasih Pak. Kalau misalnya nggak terdengar, boleh minta tolong diinfo gitu kan teman-teman. Nah ini saya coba izin share screen. Nah, ini merupakan judul dari penelitian kami, Bapak dan Ibu sekalian, groundwater potential dan juga quality assessment di slums area Bima City di West Nusa Tenggara, Indonesia. Nah, jadi bisa dilihat dari judul gitu ya Bapak Ibu, kalau penelitian kami itu memang sebenarnya berfokusnya di slums area. Nah, itu kenapa di slums area gitu. Jadi di Bima ini menurut RPJMD Kota Bima tahun 2018 sampai 2023. Nah, ada beberapa poin di mana si RPJMD ini dia masih harus punya some works to do untuk in the future gitu ya. Ada keempat poin ini gitu. Jadi terkait dengan flood handling, kemudian waste disposal, clean water services, dan juga housing quality. Nah, jadi untuk si flood handling ini dan housing quality sebenarnya dia agak interlink gitu Bapak Ibu. Nah, karena pertama karena low income yang masih dimiliki oleh mostly penduduk di Bima gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap kualitas perumahan yang ada di Bima itu sendiri. Begitu. Jadi masih banyak rumah-rumah yang terdampak oleh banjir seperti itu. Jadi dia interlink dengan si point flood handling itu. Jadi masih banyak fasilitas yang terbatas, juga infrastruktur yang belum begitu baik pada flood management gitu. Jadi Bima ini concern bencananya itu sebenarnya ada dua gitu. Kalau di musim kemarau, Bima itu rentan dengan kekeringan. Sedangkan kalau misalnya di musim hujan, penghujan, Bima itu rentan mengalami banjir seperti itu, Bapak Ibu. Nah juga ada waste disposal yang belum baik itu, penanganan sampah yang belum begitu baik. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, coba saya annotate. Nah, jadi kalau kita lihat di wilayah Bima ini, bisa dilihat bahwa kondisi sungainya itu masih banyak sampah begitu ya. Gitu. Jadi memang di Kota Bima penanganan sampahnya
dari hasil pengamatan kami di lapangan juga belum begitu baik gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah clean water service atau pelayanan air bersih yang masih minim gitu. Jadi PDAM-nya belum berfungsi secara baik gitu. Jadi di sini pada penelitian ini tuh kami ingin berfokus pada upaya dalam meningkatkan clean water service di Bima dilihat dari potensi air tanahnya seperti itu Bapak Ibu untuk di daerah slums di Bima gitu. Jadi untuk selanjutnya, nah sebenarnya ini ada beberapa footage video gitu ya yang kami ambil, yang sebelah kiri ini kami ambil tahun lalu saat kami melakukan site visit di Bima. Itu kalau misalnya saya play ini, nah semoga videonya nggak putus-putus ya Bapak Ibu ya, tapi kalau putus-putus saya coba jelaskan. Jadi dari video ini sebenarnya bisa dilihat bahwa banyak sampah masih banyak, kita masih bisa melihat banyak sampah di pinggir jalan kayak gitu. Dan sebenarnya nggak cuma di pinggir jalan ini aja sih sebenarnya, kayak banyak apa namanya di kota-kota di daerah-daerah lain kayak gitu juga banyak sampah yang masih bisa kita lihat dengan mudah seperti ini contohnya gitu. Nah kemudian untuk yang footage yang sebelah kanan ini merupakan dokumentasi dari seorang warga itu terkait dengan banjir bandang yang pernah terjadi di Kota Bima tahun 2016. Ini videonya. Ya, semoga nggak putus-putus ya. Nah, ini banjirnya lumayan tinggi gitu ya Bapak Ibu ya karena banjir bandang. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya balik ke slide sebelumnya gitu, memang empat poin ini yang jadi concern pemerintah di Bima sehingga masuk ke RPJMD Bima, dan kami akan berfokus pada upaya untuk meningkatkan penyediaan air bersih terutama di slums area di Kota Bima. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini merupakan kondisi existing yang ada di Kota Bima dan juga yang ada di Kabupaten Bima gitu. Kalau kita lihat memang masyarakat di Bima ini baik di kota maupun di kabupaten itu benar-benar mengandalkan air tanah sebagai kebutuhan sumber air bersihnya sehari-hari gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri ini di Kota Bima gitu ya. Nah selain masyarakatnya juga memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-harinya setiap hari, untuk kebutuhan domestik bahkan konsumsi gitu. Nah mereka juga masyarakat setempat itu juga mengeluhkan kualitasnya. Jadi saat kami coba tes di salah dua sampel yang ini, yang Bapak Ibu bisa lihat di foto ini, gitu. Jadi saat kami ukur TDS-nya itu memang air tanahnya sudah tergolong payau seperti itu. Gitu. Jadi masyarakat juga lumayan mengeluhkan gitu karena kondisi air tanahnya itu payau gitu kan. Nah kalau untuk yang di kabupaten sendiri, nah ini bisa kita lihat bahwa selain untuk kebutuhan domestik juga kebutuhan konsumsi gitu ya. Air tanah ini digunakan masyarakat setempat itu untuk dimanfaatkan untuk pariwisata gitu. Jadi bisa dilihat bahwa di sini ada semacam kolam renang gitu ya. Nah sumbernya itu dari mata air yang keluar di lubang yang kecil ini Bapak Ibu. Jadi masyarakat di sana memanfaatkan mata air itu juga untuk sebagai pariwisata, dan tempat ini itu dikelola oleh dinas pariwisata gitu. Nah kemudian masalah lainnya adalah adanya perubahan tata guna lahan di Kabupaten Bima. Nah, jadi di Kabupaten Bima ini banyak masyarakat yang membuka lahan gitu untuk mata pencarian mereka. Itu dibuka lahannya, kemudian dirubah tata guna lahannya menjadi ladang jagung seperti itu untuk mata pencaharian mereka. Nah, kemudian implikasinya apa untuk infiltrasi? Jadi saat ada perubahan land use gitu ya, run off-nya jadi meningkat gitu. Run off meningkat, kemudian infiltrasi jadi low. Nah, makanya saat musim hujan ini masyarakat Bima tuh selalu langganan pasti ada bencana banjir di sana. Jadi sangat rentan gitu ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya musim hujan masyarakat Bima rentan kena bencana banjir, kemudian kalau saat musim kemarau rentannya kena kekeringan gitu. Nah, kemudian masalah apa lagi nih yang menyebabkan kenapa sih masyarakat di Bima itu
rata-rata dia memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersihnya sehari-hari gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah PDAM yang masih pelayanannya itu belum mencakup keseluruhan Kota Bima seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari suatu laporan ini, nah, jadi pada tahun 2016 tadi kan kita sudah lihat bahwa ada banjir bandang gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini laporannya keluar tahun 2017 gitu. Jadi mau mengkaji bagaimana sih pelayanan PDAM Bima setelah banjir bandang itu gitu. Jadi setelah dikaji ternyata tahun 2017 itu pelayanan PDAM itu jadi menurun gitu karena adanya imbas dari banjir bandang tersebut dan hanya mengcover 17,70% dari keseluruhan wilayah di Kota Bima. Nah, kemudian untuk SPAM sendiri, jadi SPAM ini merupakan pelayanan air bersih di Kabupaten Bima. Jadi totalnya itu sebetulnya ada 13 Bapak Ibu. Ada 13 SPAM, nah tapi yang dua itu enggak berfungsi dengan baik. Jadi sisanya ada 11. Nah, dari 11 itu 7 SPAM itu mengalami efisiensi pompa yang menurun. Nah, sedangkan duanya itu ada mengalami kebocoran, ada mengalami water loss, kemudian ada fluktuasi debit di antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, kayak gitu. Nah, dari ke-9 SPAM itu, nah water source-nya dari SPAM itu merupakan air tanah gitu. Sedangkan duanya lagi itu adalah sumbernya dari air permukaan. Jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwa si air tanah ini benar-benar punya andil yang sangat besar terhadap masyarakat di Bima gitu dalam pemenuhan kebutuhan air bersihnya sehari-hari. Next. Jadi sebenarnya tujuan dari penelitian kami itu apa sih gitu? Ada dua gitu. Jadi kami mau menentukan groundwater potential zone yang ada di Bima itu seperti apa. Nah, setelah kami sudah menentukan groundwater potential zone-nya, kami mau coba melihat kualitasnya seperti apa sih? Apakah si air tanah itu memiliki kualitas yang baik atau bahkan sebenarnya sudah tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat setempat? Oke, gitu nih. Jadi untuk mencapai dua tujuan tersebut, nah kami ini merupakan workflow pekerjaannya. Itu jadi kami menggunakan metode AHP itu untuk menentukan groundwater potential zone-nya. Nah, jadi untuk menggunakan AHP itu kan dia nanti ada bobot yang harus diberikan kepada setiap peta kayak gitu ya. Nah, setiap peta ini kami dapatkan itu ada total tujuh peta. Nah, kami dapatkan pertama itu peta geologi, ada peta LDLC, ada peta linear density itu kami dapatkan dari conventional map. Kemudian penentuan slope juga drainage density itu kami ambil dari peta dam dari Demnas gitu ya. Kemudian geomorfologi ini merupakan klasifikasi dari Van Zuidam tahun 1983 dan data soil ini merupakan hasil infiltrasi yang kami lakukan saat kami melakukan site visit di lapangan seperti itu. Nah, jadi kenapa kami bisa come up with seven thematic maps ini gitu. Jadi sebelumnya itu kami sudah melakukan studi literatur terkait dengan penggunaan AHP untuk menentukan groundwater potential zone. Nah, kemudian dari 200 tersebut kami coba cari dan kami coba klasifikasikan mana-mana saja literatur yang merupakan literatur utama kami. Jadi literatur utamanya adalah kondisi di mana si literatur itu punya wilayah penelitian yang mirip dengan Bima gitu. Nah, dari 6 literatur itu kami adopsi satu literatur yang kondisinya paling mendekati kondisi di Bima. Nah, dari satu literatur itu kami adopsi lagi nilai bobotnya dan kami akan masukkan di masing-masing peta tematik yang ada 7 itu. Nah, kemudian setelah kami melakukan pembobotan, nah semuanya diproses gitu dalam software GIS gitu ya untuk mendelineasi dan untuk menentukan di mana zona potensi air tanah tersebut gitu. Kemudian setelah dapat zona potensi air tanahnya, dan kami menentukan groundwater quality assessment. Itu merupakan workflow pekerjaan kami gitu ya.
Nah, kalau ini merupakan metodenya AHP yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi dalam pembobotan itu kita punya nilai 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 9 itu nanti kita kasih bobotnya ke masing-masing kriteria. Nah, artinya apa sih nilai dari 1 sampai 9 itu? Nah, kalau 1 tuh maksudnya dia punya antara pembobotan A dan antara kriteria A dan kriteria B, dia tuh punya equal importance. Jadi nilainya sama, 1 dikasih 1 gitu. Sama-sama penting gitu. Nah, kalau misalnya semakin penting dan semakin berpengaruh terhadap penentuan groundwater potential zone, itu diberikan nilai yang tertinggi yaitu 9. Nah, setelah semuanya di apa namanya? Setelah semuanya diberikan bobot, kemudian dilakukan pairwise comparison matrix yang ada di tabel ini, gitu. Nah, kemudian setelah didapatkan normalized weight-nya, kita akan menguji apakah pembobotan yang kita lakukan itu masih baik, gitu. Jadi kita uji dengan menggunakan konsistensi rasio. Jadi kalau misalnya hasil dari si konsistensi rasio ini di bawah 10%, artinya pembobotan yang kita berikan itu nilainya baik. Seperti itu. Nah, dari pembobotan ini, Bapak Ibu, nah didapatkan sebenarnya didapatkan nilai pembobotan yang ini. Jadi normalized weight-nya sudah didapatkan. Nah, ini kami dapatkan itu adopsi dari referensi yang tadi dari 200 kemudian sampai akhirnya kami konklusikan kami punya satu literatur yang akan kami adopsi nilai bobotnya untuk diadopsi di penelitian kami yang saat ini gitu. Nah, setelah kami tahu bobotnya, nih kami tahu bobotnya, kami punya 7 kriteria utama tadi. Nah, dari 7 kriteria utama tadi, kami coba bagi jadi subkriteria. Ada beberapa subkriteria. Nah, dari subkriteria ini, inilah yang apa namanya, yang nantinya akan membedakan, maksudnya mencirikan bahwa subkriteria ini adalah subkriterianya Bima, kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi dari subkriteria itu, nah kita ranking mana yang pengaruhnya lebih besar dalam penentuan groundwater potential zone. Jadi semakin besar rankingnya itu pengaruhnya semakin besar. Jadi dari 5 itu semakin besar, terus 4, 1, nah, sampai nilai 1. 1 itu maksudnya adalah berarti kriteria itu kurang memiliki, tidak terlalu berkontribusi besar terhadap penentuan groundwater potential zone. Nah, ini merupakan peta tematiknya dari apa namanya dari kondisi yang ada di Bima gitu Bapak Ibu. Jadi di Bima ini di apa untuk geologinya gitu Bima ini merupakan apa wilayah yang dia apa tercover hampir 60% gitu oleh old volcanic product gitu. Sedangkan apa namanya persentasi yang mengikuti setelahnya itu adalah old volcanic rocks. Jadi yang warna hijau ini merupakan old volcanic rocks, kemudian yang warna oranye ini merupakan old volcanic products. Jadi ini merupakan batuan batuan dari vulkanik seperti itu. Nah, kemudian semakin ke arah barat Bima ini punya litologi aluvial and coastal deposit, juga ada di sini batu gamping berlapis yang warna hijau muda. Nah, untuk geomorfologi sendiri, Bapak Ibu, jadi Bima ini tersusun atas denudational slopes and hills. Jadi di sini banyak dataran tinggi dengan slopes yang lumayan terjal di sebelah sini. Nah, kemudian juga ada coastal plain. Ada coastal plain juga ini yang warna biru dan yang warna toska ini merupakan flood plain, dan juga ada pen plain di sebelah sini. Gitu yang warna kuning. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari penggunaan tata guna lahannya di Dasrontu ini, di wilayah penelitian kami itu rata-rata memang Bima itu tersusun juga atas barren land atau tanah tandus gitu ya Bapak Ibu, tanah tandus. Jadi rata-rata di Bima ini memang lebih banyak tanah tandusnya gitu dibandingkan natural vegetation ataupun wilayah yang merah ini yang merupakan daerah urban, dan juga yang warna biru ini merupakan agricultural gitu. Nah, kalau kita tinjau dari slope-nya juga, jadi Bima ini bervariasi Bapak Ibu. Jadi dia itu wilayahnya punya kemiringan dari 0 sampai 4 lebih dari 45 derajat. Jadi warna merah ini merupakan slope yang memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat. Itu yang hijau ini yang datar sampai yang landai. Seperti itu.
Nah, kemudian kami juga menyiapkan peta drainage density dan lineament density. Nah, drainage density ini setelah kami olah itu dalam GIS, itu kami mendapatkan bahwa kerapatan sungai itu memang rapat di daerah Kabupaten Bima ini, gitu, di sini. Nah, jadi yang merah ini merupakan batas dari Kota Bima, gitu, dan yang ini merupakan Kabupaten Bima. Jadi ini merupakan, dan di Kabupaten Bima itu yang kami teliti itu di Kecamatan Wawu. Jadi densitas yang tinggi, drainage density yang tinggi itu terletak di Kecamatan Wawu di sebelah sini. Nah, kemudian implikasinya apa sih Bapak Ibu kalau misalnya kita tahu, udah tahu nih densitasnya tinggi di sini, terus hubungannya apa dengan groundwater potential zone? Jadi hubungannya adalah kalau misalnya kita udah tahu densitasnya itu tinggi, jadi saat densitas di kerapatan sungai itu tinggi berarti menandakan bahwa runoff-nya juga tinggi gitu. Nah, saat runoff tinggi infiltrasinya berarti akan lebih akan kecil gitu kan. Nah, makanya saat pembobotan juga densitas yang paling tinggi itu kami berikan bobot 1, sedangkan densitas yang rendah itu kami berikan bobot 5. Nah, untuk lineament density ini sendiri merupakan lineament yang kami gunakan berdasarkan penarikan kelurusan pada fault gitu. Jadi di sini kami itu menarik fault di sini, menarik suatu kelurusan. Ini kami adopsi juga dari geologi regional seperti itu. Jadi didapatkan zona-zona lineament density seperti ini. Nah, kemudian implikasinya apa nih ke groundwater potential zone? Nah, jadi implikasinya adalah saat ada kelurusan di sana, jadi kan suatu fracture atau suatu fault itu bisa bersifat sealing atau dia bisa bersifat jadi jalannya air gitu. Jadi kenapa kami juga punya lineament density map di sini? Jadi kami pengen tahu potensinya seperti apa si air tanah ini kalau misalnya ada fracture atau ada suatu fault gitu dalam wilayah penelitian kami gitu. Nah, yang merah ini menunjukkan densitas yang besar gitu di sini. Yang warna merah dan semakin warna hijau berarti densitasnya semakin kecil. Kemudian ini merupakan peta soil ya, peta jenis-jenis tanah yang kami dapatkan dari hasil pengukuran infiltrasi. Nah, kami dapatkan ini empat jenis soil. Itu ada clay, ada loamy sand, ada sand dan sandy clay. Jadi kalau kita lihat di wilayah Bima, di wilayah Kabupaten dan Kota Bima atau Daslonto, tempat wilayah penelitian kami, itu rata-rata memang di-cover oleh jenis tanah sandy clay seperti itu. Nah, setelah kita sudah menyiapkan beberapa peta tadi, Bapak Ibu ya, peta-peta ini ada 7, kita sudah berikan bobot ke masing-masing peta tadi, itu lalu peta-peta ini di union atau di overlay satu sama lain. Nah, untuk mendapatkan groundwater potential zone map dengan rumus ini, jadi setiap bobot yang dimiliki oleh masing-masing peta itu ditambahkan, jadi kita punya bobot keseluruhan dan kita punya groundwater potential zone seperti apa. Nah, ini merupakan hasil dari groundwater potential zone-nya Bapak Ibu. Jadi setelah tadi kita kaji 7 peta tematik tadi, kita dapatkan peta groundwater potential zone. Jadi kita tahu di mana daerah-daerah yang punya potensi air tanah yang high sampai very high atau maupun yang very low, low dan medium gitu. Jadi kalau yang very low ini ditunjukkan oleh warna merah, warna merah, kemudian yang low ini warna orange, yang medium ini warna hijau dan high itu warna biru muda, yang very high itu warna biru biru tua gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di mana sih kondisi atau potensi air tanah yang terklasifikasi sebagai very high atau very high sampai very high gitu. Nah, kalau kita coba kaji di sini Bapak Ibu, jadi dari peta-peta tadi kita coba kaji apa sih yang memengaruhi si GIS tadi sampai dia bisa bikin menentukan dia groundwater potential zone yang baik di sebelah sini, yang buruk di sebelah mana gitu kan. Jadi kalau kita kaji itu kita bisa lihat dari si slope-nya ini. Jadi kalau kita lihat di sini itu slope-nya merupakan slope yang rendah gitu ya, atau sangat landai sampai rendah 0 sampai 12. Nah, kemudian di sini juga merupakan wilayah biologi aluvium dan geomorfologinya adalah floodplain gitu. Jadi dari peta-peta ini dengan bobot yang sudah diberikan itu ternyata berpengaruhnya seperti ini di kondisi
berpengaruhnya akan seperti ini gitu, seperti hasil yang dikeluarkan sekarang gitu, terhadap penentuan groundwater potential zone. Nah, kemudian kita lihat nih di sini yang kalau kita udah lihat yang mana yang baik, mana sih potensi yang kurang baik gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ternyata di Kecamatan Wau, di Kabupaten Wau. Dataran tinggi tadi gitu ya. Nah, kalau kita mau kaji lagi juga kenapa sih kok bisa ya hasilnya itu dia low di daerah Kecamatan Wau ini gitu. Kalau kita lihat lagi ke belakang tadi peta drainase density itu dia itu punya kerapatan yang rapat di sebelah sini gitu. Jadi bisa saja memang karena bobot yang diberikan juga terhadap si drainase density juga karena kerapatan yang lumayan rapat dibandingkan dengan yang ada di daerah kota gitu. Jadi hasilnya itu bisa menentukan si groundwater potential zone ini sebagai zona yang low potensialnya gitu. Nah, ini juga kita juga bisa lihat ya di sini dia ngikutin peta liniamen. Liniamen tadi karena kita juga kasih nilai liniamen itu bobotnya juga lumayan tinggi gitu. Nah, sekarang kita udah bisa dapat nih hasil dari si apa groundwater potential zone-nya. Kita udah tahu daerah mana aja di das ini yang punya potensi yang baik sampai potensi yang kurang baik yang rendah gitu ya. Nah, groundwater potensinya bagaimana sih kualitasnya gitu. Nah, jadi kalau waktu kemarin tahun lalu kami ke lapangan gitu ya Bapak Ibu ya, yang jadi concern masyarakat itu sebenarnya adalah kualitasnya gitu. Masyarakat selalu penasaran ini bagaimana sih kualitas air di daerah kami, apakah masih layak untuk digunakan, apakah masih layak untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi kami itu juga meneliti atau kami juga menguji beberapa sampel air di lab untuk diketahui kualitasnya seperti apa. Nah Bapak Ibu, nah habis itu nah kita di sini, nah jadi total sampel yang kami lakukan sampling itu, kami melakukan sampling itu periode 2 November sampai 8 November tahun lalu 2021 ya, jadi kurang lebih seminggu di 5 dengan luas wilayah itu kurang lebih 255 km persegi gitu. Jadi dalam waktu 8 hari kami harus melakukan sampling dengan luas wilayah 255 km persegi gitu. Jadi kalau di total gitu kami melakukan sampling di 65 titik dan untuk water quality samplingnya sendiri kami ambil representatif di daerah slum di Bima, yaitu di daerah kota ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat, nah ini merupakan peta sampling kimia gitu. Jadi selain kami ambil sampel di daerah kota, daerah slum, kami juga ambil sampel di mata airnya gitu. Nah, kemudian nah dari sampel-sampel yang tadi Bapak Ibu yang 8 tadi, nah ini kami coba olah dengan menggunakan PCA. PCA itu PCA gitu atau principal component analysis. Jadi maksudnya apa? Jadi kita tuh pengen tahu nih dari sampel-sampel yang tadi secara keseluruhan itu apakah sampel-sampel itu punya kemiripan karakter satu sama dengan yang lain gitu. Apakah cuma satu kelompok aja atau ada lebih dari satu. Nah, atau nama lainnya mungkin clustering gitu ya, kita melakukan clustering terhadap sampel-sampel tersebut, apakah dia punya kemiripan satu dengan yang lainnya. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau dari kita lihat dari sampel dari grafik PCA ini gitu ya Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa ada 7 variabel. Ada 7 variabel dalam 4 kuadran. Dalam 4 kuadran ini. Jadi variabel itu merupakan si major ionnya. Nah, kuadrannya itu kita lihat dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu. Jadi sampel itu terdistribusi di 4 kuadran ini. Dan kalau kita lihat di kuadran 3 Bapak Ibu, ini kosong gitu kan, nggak ada major ion yang masuk ke kategori si di kuadran 3 ini. Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Nah, berarti tidak ada dominasi kontaminan di sampel-sampel yang masuk dalam kuadran 3 gitu. Dan kalau kita lihat di sini juga kami menentukan variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu dinamakan K1, K2, dan K3. Jadi maksudnya variabel kontrol ini apa gitu. Jadi variabel kontrol ini merupakan sampel yang kami ambil dari daerah lain gitu, tapi punya karakteristik yang berbeda. Kalau pada pengolahan data ini
Nah, kelas 1 ini kami ambil itu sampel dari daerah lain gitu ya, yang letaknya sama-sama di urban, tapi dia jauh dari tapi dia dekat dekat dengan muara sungai gitu, dekat dengan hulu gitu ya. Nah, kalau misalnya yang apa namanya yang oh yang kelas 1 itu jauh dari muara gitu, jauh dari muara sungai gitu. Jadi maksudnya lebih dekat ke arah kota, ke arah kota gitu. Sedangkan kalau yang K2 dan K3 ini itu sampel kontrol yang kami ambil di wilayah urban juga, tapi dekat dengan pesisir gitu. Dekat dengan pesisir. K1, K2 dan K3 located near the coastline gitu. Jadi kayak gitu kita punya apa namanya sampel kontrol tersebut. Nah, saat kita plot sampel-sampel yang kami sudah punya itu, kami sudah ukur 8 sampel 8 8 7 8 sampel tadi gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih bahwa sampel-sampel yang ada di sini rata-rata itu mostly itu dia masuk ke K3. K3 itu tadi apa? Sampel sampel kontrol yang kami ambil dari lokasi urban dan dekat dengan coastline. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi maksudnya sampel-sampel yang nanti jatuh di kuadran 1 atau di kuadran 4 ini gitu, dia akan menunjukkan bahwa dominasi kontaminasi yang ada di sampel-sampel ini yaitu berasal dari air laut gitu. Karena kontrol sampel yang tadi kami ambil yang kedua sama ketiga itu, yaitu kami ambil di daerah urban dan dekat laut gitu. Jadi logikanya adalah sampel-sampel yang masuk ke kuadran 1 juga kuadran 4 itu dominasi kontaminasinya merupakan dari air laut kayak gitu kan, dari air laut. Nah, gimana kalau misalnya sampel-sampel yang jatuh di kuadran 2 ini gitu. Nah, kuadran 2 ini kan mendekati ke K1 ya. Nah, K1 itu merupakan sampel yang kami ambil itu di urban area tapi jauh dari coastline gitu. Jadi lebih mendekat ke kota. Nah, jadi logikanya adalah sampel-sampel yang jatuh pada kuadran 2 ini, dia kontaminasinya itu akan lebih dominasinya karena faktor antropogenik. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di kuadran 3 ini kosong, itu artinya nggak ada dominasi di sana. Dan ini kita bisa lihat ya, sampel-sampelnya itu merupakan sampel-sampel mata air, dan juga ada beberapa sampel dari sumur bor dan juga sumur gali. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berarti kan SB6 ini masuk ke mendekati K3 ya. Mendekati K3. Nah, artinya apa? Berarti si SB6 ini lokasinya dekat-dekat sama coastline ini berarti. Nah, kalau kita lihat di peta, nah, ternyata SB6 ini memang lokasinya dekat dengan si coastline gitu. Jadi ya kontaminasi yang ada, dominasi kontaminasi yang ada di SB6 ini merupakan dominasi kontaminasi dari air laut seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini merupakan sebaran dari apa peta interpolasi yang sudah kami lakukan terhadap beberapa major ion gitu. Jadi yang sudah dijelaskan di sini ini merupakan peta-peta dari interpolasi si major ion tersebut. Ini merupakan dari kationnya. Kationnya terus ini merupakan hasil dari anionnya. Seperti itu. Ini yang tersebar di beberapa sampel di daerah selam area. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat di sini kan yang di antropogenik itu salah satunya ada NH4 ya. Ada amonium gitu. Nah, sebenarnya si amonium itu berasal dari mana sih? Itu kok bisa dia apa namanya terdeteksi di air tanah gitu. Jadi kan macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini nitrogen cycle-nya nitrogen cycle-nya gitu, dia bisa dari dia bisa alamiah atau karena faktor antropogenik atau dari kontaminasi limbah kayak gitu. Jadi dalam proses assimilation ini ada dalam proses NE fixation ini dia nitrogen yang ada di atmosfer itu berubah menjadi NH4 itu karena adanya faktor dari organic matter gitu. Jadi ada juga bakteri-bakteri yang secara alamiah gitu mengubah komposisi dari N2 ini jadi NH4 atau NO2 atau NO3 seperti itu. Jadi dari mana sih asal dari si nitrogen ini? Jadi kita bisa simpulkan bahwa secara alamiah bisa ada dan secara antropogenik atau dari faktor manusia
limbah gitu juga bisa memengaruhi faktor nitrogen di dalam sampel air tanah seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya tadi kan kita udah tahu nih bahwa masyarakat itu depend sekali dengan air tanah kan. Jadi kita pengen tahu kalau misalnya kita sandingkan dengan baku mutu Permenkes itu seperti apa sih gitu. Kita pengen sama-sama menjawab kebutuhan masyarakat gitu, karena masyarakat sungguh penasaran dengan kualitas air tanahnya seperti apa gitu ya. Dari beberapa sampel yang kami ukur dengan beberapa parameter juga. Nah, ada tiga parameter yang menunjukkan hasil bahwa kalau kita sandingkan dengan baku mutu air minum itu di luar baku mutu air minum dari Permenkes gitu kan. Jadi kalau kita lihat itu parameternya ada TDS, ada sulfat dan ada sodium gitu. Jadi di mana aja sih yang TDS-nya tinggi dari ke 8 sampel, 7 8 sampel yang kami ambil itu ada di SB6 dan SD9. Gitu. Nah, SB6 itu di sini gitu. Jadi ini merupakan sumur bor ya, yang dimiliki oleh warga setempat. Itu saat kami ukur TDS-nya itu tercatat sebanyak 2290 ppm. Dan juga kalau kita lihat di SG9 ini, sebenarnya masyarakat juga masih banyak pakai ini Bapak Ibu, si air dari sumur ini. Tapi sebenarnya masyarakat itu tahu kalau airnya itu asin, nggak bisa dipakai untuk konsumsi gitu. Makanya mereka banyak mengeluhkan gitu. Tapi nggak sedikit juga masyarakat yang memakai itu untuk kebutuhan domestik gitu. Jadi ya masyarakat mengeluhkan gitu, kalau saya cuci pakai air ini baju saya jadi kualitasnya jadi apa, cepat jelek kayak gitu kan. Nah, ini merupakan lokasi dari SG09 gitu, di mana TDS-nya tuh yang kami ukur tertinggi yaitu 4.660 ppm. Kadar sulfatnya sendiri di SG6 ini melebihi baku mutu yang ditentukan oleh Permenkes yaitu 250 mg per liter. Dia tercatat 314 mg per liter gitu. Dan untuk kandungan sodiumnya sendiri dia itu terdeteksi 580 mg per liter di SG09 ini. Jadi memang SG09 ini benar-benar sudah tidak layak konsumsi seperti itu. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian kami Bapak Ibu saat ini ya. Ini kan penelitian ongoing gitu ya, masih akan berlanjut di tahun ini gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa groundwater potential zone di Das Ronto ini rata-rata itu classified as medium gitu, dengan percentage coverage-nya 54%, kemudian diikuti oleh potensi yang tinggi yaitu mencapai 27%, dan yang sangat tinggi mencapai 11%, dan juga low to very low itu dia mengcover 7% dari seluruh total wilayah Das Ronto atau daerah penelitian kami gitu. Dan kalau misalnya kami mau coba tinjau dari apa namanya kualitas drinking water quality-nya itu dari semua sampel, ada dua sampel yang memiliki parameter yang di atas atau di luar baku mutu yang ditentukan oleh Permenkes nomor 492 tahun 2010, yaitu SB6 dan SG9, dengan parameter yang tinggi tadi adalah TDS, sulfat dan juga sodiumnya. Ya, jadi sekian Bapak Ibu penjelasan dari penelitian yang sedang kami lakukan sampai saat ini gitu. Mungkin bisa langsung ke tanya jawab gitu ya Pak Erwin ya Pak. Ya betul, langsung tanya jawab, silakan. Ya, mungkin untuk dari teman-teman sekalian gitu, apakah ada pertanyaan atau kita bisa diskusi gitu terkait dengan penelitian yang saat ini sedang kami lakukan seperti itu. Bisa langsung unmute aja teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk kita bisa diskusi. Izin bertanya barangkali, izin Pak Erwin ke Kak Finka. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya, ini kan sebuah proyek yang akan berlanjut ke depannya. Untuk yang lineament density tadi itu, apakah nanti ada rencana untuk ditambahkan beberapa kursan lagi, atau memang sudah mengikuti yang dari
major fault-nya saja yang dari peta geologi regional ya itu ya. Begitu. Ah. Ada lagi atau ini aja sebenarnya? Itu dulu saja barangkali. Ah. Terima kasih. Nah, jadi karena penelitian ini akan berlanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya kami akan menyempurnakan hasil kajian kami gitu. Salah satunya adalah termasuk penarikan kelurusan dari Siliniaman dan City ini. Itu karena saat ini kan ini baru ditarik benar dari kata Mas Pur ya. Jadi baru ditarik dari major fault-nya yang kami temukan di geologi regional. Nah, tapi untuk kedepannya gitu, untuk apa kita supaya kita bisa mendapatkan zona-zona yang lebih rinci gitu dari Siliniaman dan City-nya itu kami juga akan nanti melakukan pembaruan gitu, penarikan kelurusan Siliniaman dan City yang akan juga kami lakukan terutama di wilayah yang ini ya, karena yang ini masih hijau semua gitu, belum ada penarikan kelurusan gitu. Tapi untuk kedepannya gitu kami tentunya akan melakukan pembaruan di penarikan kelurusan ini di SFD terutama kayak gitu Mas Pur. Ya, apakah sudah menjawab Mas Pur pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Finka. Terima kasih. Mungkin teman-teman dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Mas. Boleh ke slide yang ini nggak Kak, ya tadi presentasi potensi hasil zonanya itu Kak? Ya yang ini ya. Nah yang ini kan sebenarnya potensi alamiahnya ya Kak ya? Iya betul. Dari peta ini sebenarnya apakah kita bisa tahu Kak di daerah yang potensial ini emang betul airnya banyak atau gimana Kak? Atau datanya nggak bisa di maksudnya nggak cukup untuk menyatakan di daerah ini pasti airnya banyak gitu. Jadi gitu. Kayak apa dari apa penelitian yang kami lakukan ini gitu kan udah tahu nih potensi di mana. Nah kita pengen cari tahu di aktualnya tuh kayak gimana gitu maksudnya gitu kan ya. Nah sebenarnya itu bisa dilakukan Mas Muhammad Syukri gitu. Jadi sebenarnya penentuan groundwater potensial menggunakan AHP dan GIS ini dia merupakan tahap awal sebetulnya untuk menentukan mencari tahu kira-kira di mana potensi air tanah yang baik gitu. Jadi sebelum dilakukan adanya geolistrik atau mungkin pemboran gitu yang memakan biaya cukup mahal gitu. Jadi sebelum kita bisa berangkat ke sana gitu, kita mau coba untuk menentukan kira-kira di mana sih zona potensi air tanah yang baik itu dari ketujuh kriteria tadi gitu yang digunakan gitu kan. Kan kalau misalnya kita pakai menentukan semua ini dengan GIS gitu kan maksudnya kita nggak akan memakan biaya terlalu banyak gitu dibandingkan kita langsung ngebor di suatu tempat tiba-tiba di situ airnya nggak ada kayak gitu kan istilahnya kayak gitu. Nah jadi si AHP ini tentunya nanti bisa divalidasi gitu dengan menggunakan data pumping juga itu bisa gitu. Dan sebelum divalidasi juga bisa dilakukan sensitivity analysis terhadap beberapa kriteria untuk menentukan si groundwater potensialnya tadi. Jadi pertanyaannya apakah bisa gitu? Apakah cuma dari sini aja kita menentukan si groundwater potensial zone-nya? Apakah benar di sini potensinya baik atau enggak? Ya kita sebenarnya bisa melakukan validasi di tahap berikutnya kayak gitu dengan cara tadi. Seperti itu Mas Muhammad Syukri. Apakah menjawab Mas pertanyaannya? Oh iya Kak, menjawab Kak. Tapi saya ada pertanyaan lanjutan, boleh Kak ya? Iya boleh, silakan. Nah dari peta hasil yang ini berarti kita bisa bilang ini eksplorasi awalnya ya Kak ya? Iya betul. Kalau misalnya kita overlay dengan hasil kualitas data kualitas yang tadi, gimana ya Kak? Jadi misalnya di daerah yang potensialnya tinggi, bisa kita bilang berapa persen yang dia kualitasnya bisa bagus gitu? Nah bisa banget Mas Muhammad Syukri, ini pertanyaan yang sangat baik gitu ya. Jadi AHP ini kalau dalam penelitian kami ini kan baru dikaji dari potensinya, belum kualitasnya. Nah tapi kalau misalnya mau dikaji dengan kualitasnya sebenarnya itu juga bisa. Jadi berarti kita akan memasukkan faktor kualitas di
AHP ini. Jadi selain tahu dari potensi kuantitasnya, kita juga tahu potensi kualitasnya. Nah itu sebenarnya merupakan masukan yang sangat bagus ya Pak Muhammad Syukri gitu. Jadi kedepannya mungkin kami bisa pertimbangkan untuk memasukkan parameter kualitas tadi ke penarikan groundwater potential zone ini seperti itu. Ya Kak, oke Kak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Apakah ada lagi teman-teman yang bisa kita diskusikan bersama? Mau bertanya lagi, Kak Finka boleh? Iya, silakan. Kalau terkait yang tadi kualitas air tanah, itu kan ada grafik, ya ada yang kuadran 1, 2, 3, 4. Nah itu untuk yang arah-arah panah dari si ionnya, ion mayornya, itu apakah sudah fix seperti itu? Itu bentuk klasifikasinya ya atau seperti apa, Kak? Nah, jadi si apa PCA plot ini sebenarnya pengen tahu kemiripan dari karakter apa namanya kontaminasi dari setiap sampel gitu kan. Nah, jadi gimana tadi pertanyaannya? Sudah lupa. Gimana tadi pertanyaannya? Sudah diulang. Arah panah yang ada di itu udah memang klasifikasinya ya Kak, atau dari masih bisa berubah gitu ya maksudnya? Iya, begitu. Nah, sebenarnya apa arah panah ini masih bisa berubah gitu karena sebenarnya belum kita menentukan si apa PCA di plot ini gitu. Ada namanya script plot. Jadi script plot itu merupakan apa namanya distribusi dari variabel gitu. Jadi apa namanya apa merupakan script plot ini merupakan pengelompokan gitulah pengelompokan dari si variabel-variabel. Nah, jadi si 7 variabel ini si major ion ini dia diubah jadi satu kelompok variabel. Entah dia jadi dimensi 1, dimensi 2. Jadi dimensinya itu ada beberapa gitu kan. Nah, tetapi karena sampel yang kami punya ini sekarang sedikit gitu. Jadi kami hanya mengambil dimensi 1 sampai dimensi 2 gitu pengelompokannya. Nah, jadi di sini kan ada dimensi 1 dan dimensi 2. Nah, dia dimensi 1 itu coverage for about 46% gitu ya. Dan di sini juga dimensi 2 itu dia cover 26%. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya masih bisa berubah atau enggak, jawabannya mungkin masih bisa gitu. Mungkin masih bisa. Apalagi PCA ini kan sebenarnya enggak cuman apa dipakai untuk dua maksudnya dipakai untuk melihat apa namanya data-data yang sedikit gitu ya. Justru PCA ini digunakan untuk melihat variabilitas dari banyak data gitu. Jadi sebenarnya masih bisa berubah sih gitu. Jadi itu merupakan judgement dari kita analis gitu ya, Mas Pur ya. Jadi ya dari penentuan di dimension ini juga masih bisa apa ya merubah hasil dari si PCA plot ini. Cuman seharusnya nggak terlalu signifikan. Mungkin nggak terlalu signifikan gitu karena yang salah satu faktor yang mengontrolnya juga adalah si faktor sampling kontrolnya ini ya K1, K2 dan K3-nya. Seperti itu. Oh, baik, Kak, berarti bisa ada kemungkinan berubah ya, Kak ya? Iya. Kalau yang minus itu ada yang grafiknya minus ke bawah sama yang plus itu di bedanya apa ya, Kak? Perbedaan. Jadi gini PCA. Nah, jadi PCA itu dia ada yang namanya PCA first dimension sama second dimension. Jadi maksudnya mau dilihat variabilitas terbanyak itu dia ada di kursor saya kelihatan kan ya. Nah, jadi kalau kita garis tarik garis ini gitu. Nah, ini merupakan PCA first dimension. Jadi dia akan menjelaskan jadi kalau apa sampel variabel-variabel yang jatuh di PCA first dimension ini dia menjelaskan variabilitas yang paling banyak gitu dari beberapa sampel tersebut. Nah, sedangkan yang second dimension ini dia menjelaskan second highest komponen gitu. Jadi maksudnya adalah kenapa dia bisa terbagi dua ini? Jadi maksudnya artinya itu sampel-sampel yang jatuh di garis ini itu dia adalah sampel yang variabilitasnya terbanyak kayak gitu. Nah,
kenapa jadi ada dua gitu. Jadi maksudnya kan ada yang banyak, ada yang second largest kan. Jadi maksudnya dari PCI ini adalah mau menampilkan, memvisualisasikan data tanpa mengganggu, istilahnya mengganggu PCA dari si first dimension. Jadi tanpa mengganggu sampel-sampel yang punya variabilitas yang jatuh di PCA first dimension tadi. Gitu, makanya kenapa dia ada dua kayak gini. Gitu. Dan ini juga merupakan hasil dari apa? Merupakan hasil dari apa? Distribusi kontaminasinya juga sih. Yang tadi saya bilang kontrol dari sika 1 ke 2 dan ke 3 ini. Kayak gitu Mas Pur. Baik, berarti yang 6 sampel di sebelah kiri ini yang enggak dominan terhadap NO 2 CA2 dan sebagainya begitu ya, Kak Vinta? Iya, ya, betul sekali seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vinta. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Pur. Tinggal 10 menit, 5-10 menit lagi gitu Pak Erwin. Ya, oke. Baik, jadi bagi Anda semua yang masih punya pertanyaan bisa langsung saja setelah forum ini ditanyakan ke saudara Vinka ya. Nah ini saya coba meresumekan saja sekaligus juga bertanya ini Vinka. Oke, dari diagram yang ini ya yang terlihat di sini itu kalau dari hasil studi literatur Anda, kalau air laut itu yang sudah pasti kan tinggi Na dan Cl sudah pasti. Ya kan? Air laut itu dan Cl itu sudah pasti. Bagaimana dengan brom dan litium? Mestinya tinggi atau rendah? Nah, kalau brom sama litium ini Pak, kalau berdasarkan hasil literatur tuh memang selalu ada kaitannya si apalagi si brom ini ya Pak, brom ini dengan si Cl gitu. Nah, kalau misalnya ada indikasi si water intrusion, biasanya si brom sama Cl ini akan tinggi. Kayak gitu kan. Nah, kalau litium sendiri, nah sebenarnya dia itu has, apa namanya bisa ada di air tanah itu karena dua faktor, apakah dia faktor natural atau faktor antropogenik gitu kan Pak. Nah, kalau berdasarkan yang saya apa namanya saya baca tuh biasanya kandungan litium ini memang ada yang beberapa itu dari work apa namanya water rock interaction gitu dengan apa namanya rock yang punya litium bearing gitu kan Pak. Jadi dan juga yang apa yang apa namanya suara saya kedengaran di Bapak jadi saya kedengaran litium maksudnya, bearing Anda bilang tadi ya. Iya betul Pak. Okay. Nah pertanyaan ya. Saya berarti kalau air laut normalnya litiumnya rendah berarti. Nah, normalnya nah kalau air laut atau air banyak sebenarnya kalau klasifikasi air asin itu kan banyak ya Pak saline water. Nah, air laut itu ya, bahkan bisa terbagi jadi beberapa kategori lagi. Yang membedakan adalah kandungan dari ppm itu kan Pak. Nah, kalau saya baca litium ini memang akan tinggi gitu saat dia berinteraksi sama air yang ppm-nya memang 10.000 lebih yang sangat tinggi, yang sangat 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 valid lah gitu ya Pak. Nah, tapi ya, kalau misalnya dengan sea water, ya Pak, gimana Pak? Mestinya tinggi ya sea water. Iya. Lithiumnya, ya kan? Nah, iya betul Pak. Artinya apa? Maksud saya begini Pak, maksud saya ya. Jadi bahkan ketika kita mencoba mencari sampel air laut, selama sampel air lautnya itu untuk kontrol ya, selama sampel air lautnya itu diambil tidak jauh dari daratan, itu jatuhnya tidak ideal tetap. Jadi tidak. Ya kan? Ya. Kan mestinya K2 dan K3 itu kan diambil di laut. Ya. Yang mana bisa jadi tidak laut lepas. Bukan laut lepas. Gitu ya. Nah, di situ saya sudah terlihat ada beda. Yang satu, K3, itu masuk ke zona yang dekat-dekat dengan NaCl, betul ya. Walaupun tidak ada di kuadran yang sama, ya kan. Tapi dia masih bisa lah dibilang dekat dengan NaCl. Tapi yang K2 itu malah jauh dari NaCl, betul ya. Iya. Nah itu kan tidak kena itu, ya kan? Iya Pak. Tidak kena. Jadi ketika kita memilih kontrol pun ternyata juga sulit. Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini. Jadi ketika kita mencari pembanding yang betul-betul murni air laut, itu juga literatur setidaknya belum ketemu lah.
Artinya memang tidak bisa apa ya cepat gitu. Jadi selama sampel air laut itu sendiri diambil masih di daerah teluk, di daerah selat, di daerah muara, begitu ya, yang dekat-dekat dengan daratan, maka hasilnya juga masih bisa dipengaruhi oleh hal yang lain gitu. Sebagai contoh yang K3. Ya, K3 itu masih ada nitrit di situ ya kan, ada sulfat dan lain-lain ya, campur aduk di situ walaupun bromnya juga ada begitu ya. Nah, jadi kan artinya yang K3 itu bisa jadi mungkin sampel air laut yang lokasinya memang masih dekat dengan daratan yang komposisi kualitas airnya juga masih dipengaruhi oleh suplai dari daratan. Gitu ya. Jadi pengaruh manusia dan lain-lain itu campur aduk dengan sifat dia aslinya gitu. Ya ada NaCl, ada Br dan seterusnya. Nah, di sisi lain yang K2 nih sekarang itu juga buat saya masih aneh gitu ketika dia ada nitrat di situ, ada amonium ya N4 sebagai indikasi dari kontaminasi aktivitas di permukaan, tapi di sisi lain litiumnya juga tinggi gitu ya. Litium itu kan satu jadi penciri yang tadi laut tadi, sama kemungkinan dia bereaksi dengan lithium bearing aquifer ya, atau lithium bearing formation ya, atau formasi yang memang mengandung litium tinggi gitu kan. Betul ya? Iya, betul. Nah, jadi yang dua kontrol ini pun agak masih kita perlu cari lagi ini kontrol sampel air laut yang memang bisa jadi penentu, karena mestinya ini ya, idealnya ini bagi Anda semua di sini, ini metode menarik sekali sebenarnya PCA ini. Jadi dia mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif ya. Ini bisa dipakai untuk keperluan yang lain juga ini kalau Anda berminat. Kodenya ada di Vinca dan mudah itu bisa dipakai langsung. Nah, idealnya adalah mestinya kan kalau air laut NaCl itu dominan, dia membentuk satu kuadran sendiri bisa jadi ya. NaCl plus mungkin ada brom di situ, ada litium di situ, itu ada di kuadran sendiri, itu idealnya. Sementara ketika kita kita melihat sampel air yang air tanah maupun air sungai di daerah urban, bisa jadi bukan NaCl yang tinggi, brom tinggi, tapi ada nitrat, nitrit, sulfat, dan lain-lain itu yang ada di kuadran 2 ya, sebelah kanan atas itu. Mestinya kan ada di situ. Ya kan? Nah, kemudian yang air hujan bisa saja masuk ke wilayah sendiri lagi dengan komposisi mungkin yang minim gitu ya. Jadi ini menurut saya menarik, Vinca, untuk kita dalami ya sampai menuju sidang nanti. Terutama yang menarik lagi yang kuadran keempat itu yang kiri bawah ya. Itu kan ada mata air. Kalau mata air sih memang relatif mestinya dia ada di hulu dan kualitasnya itu bisa dianggap lebih murni dalam tanda kutip, lebih dekat dengan hujan dibandingkan air tanah yang ada di dataran rendahnya, kan begitu ya, karena dia ada di hulu gitu. Tapi yang unik adalah mata air ini punya kesamaan dengan SG5, SB4, dan SB5. Gitu. Itu kan di daerah aluvialnya ya? Betul, Pak. Betul ya? Iya, betul, Pak. Jadi, jadi apakah mata air itu sendiri juga sudah mengalami perubahan? Jadi karakternya mirip dengan air sumur atau bagaimana gitu. Either way, yang manapun perubahan karakter itu beda lagi dengan karakter yang tercemar yang ada di kuadran yang satu lagi gitu kan, yang di kanan atas. Ya. Jadi ini menarik ini. Jadi mungkin jalan keluar kita adalah coba kita kembali lagi ke sampel-sampel yang punya kita sendiri. Kita coba klasterkan dulu itu, kemudian kita mencari sampel kontrol yang berbeda gitu, sebagai bagaimana sih ini pengaruh antropogenik dan pengaruh natural ini ke dalam sampel.
Jadi mungkin mungkin itu ini langkah berikutnya yang perlu kita ambil. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat yang lain ya, karena metode ini dibilang baru sekali sih tidak, hanya aplikasinya untuk bidang kualitas air begitu ya, itu memang belum semua. Nah, turunan dari metode ini sebenarnya ada banyak ya, ada macam neural network dan lain-lain, itu pakai R juga bisa, itu ada fungsinya sendiri untuk itu. Istilah machine learning dan lain-lain itu bisa ada kita pakai di sini. Itu. Nah, yang terakhir dari saya adalah Vinka, kesan saya ini Anda sudah sebenarnya rileks sekali ya menjelaskan penelitian ini gitu ya, rileks gitu ya, enak diikuti. Tapi masalahnya menjadi terlalu rileks. Oh gitu, gitu. Jadi, nah, jadi Anda bilang, nah ini, nah itu oh, seperti iya, mendongeng. Pada kesempatan lain tidak ada masalah gitu. Tapi kalau di kesempatan formal agak tidak lumrah. Jadi menurut saya kerileksan Anda itu harus dilatih agar pemilihan kata itu langsung muncul. Jadi tidak ada idle time yang walaupun tidak lama itu cukup untuk membuat Anda menyebutkan. Nah, jadi begini, nah begitu. Ya. Oke, Pak. Nah, itu. Makasih Pak Erin untuk Anda, Pak. Latihan itu rileksnya sudah oke, hanya jadi terlalu rileks gitu ya. Mungkin itu. Jadi terima kasih bagi Anda semua yang hadir. Terima kasih Pak Faisal juga sudah menyempatkan hadir. Jadi ini adalah gap sebenarnya, celah di analisis kualitas air yang buat kita sebagai mahasiswa juga itu bisa kita manfaatkan sebagai salah satu pilihan untuk tugas akhir. Jadi saya bersedia membantu terlepas dari saya jadi pembimbing atau tidak. Gitu ya, kalau hanya kode Anda punya sampel, saya ajarin makainya, bisa, tidak ada masalah itu. Jadi selamat beraktivitas. Ya. Pak Erin, semoga... sebentar. Pak Erin, ya. Ya. Sorry, masih bisa nanya atau enggak? Boleh, boleh, boleh. Silakan, Pak. Ya. Ini izin, Pak, mungkin ya. Saya ini tertarik. Sebenarnya saya punya tiga pertanyaan nih, Pak. Ya. Oke, tapi yang dua sudah ditanya duluan. Tadi ya, pertama mungkin soal validasi ya, validasi. Karena kan AHP itu metodenya lumayan subjektif ya. Meskipun kita mereferensi kepada studi lain, tapi dia inherently subjektif. Gitu ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya Vinka bisa mereduksi subjektivitas tersebut, itu perlu dijelaskan di paper atau di ininya ya, di namanya. Di tesisnya gitu, karena meskipun kita sudah mereferensi pada yang lain, tetap kita ada compound subjectivity basically gitu ya. Itu perlu bisa dijelaskan. Nah, yang kedua sebenarnya ini sama juga dengan yang Pak Erwin, itu ini mungkin apakah perlu atau bisa ditambah sampel kontrol lainnya begitu ya, mungkin yang ada di kuadran apa ini 1, 2, 3 dan 4 gitu mungkin ya, atau bagaimana gitu. Nah, mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi gitu. Saya jujur tidak tahu secara detail physically-nya, cuma kalau soal PCA mungkin saya ada pengalaman sedikit gitu, Pak, dan ini nampaknya memang perlu ada perhatian khusus mengenai kontrolnya begitu ya. Kontrolnya. Ya. Nah, yang ketiga sebenarnya ini pertanyaan, karena kita kan sebenarnya seperti Pak Erwin tadi sampaikan bahwa ini sebenarnya rangkaian besar dari satu riset besar dengan Radboud Belanda gitu, dengan UI, UPI, dan Maranatha gitu ya. Kalau UI dan UPI itu kan lebih ke mengkaji institutional, jadi kerangka besarnya itu sebenarnya adalah slum dan water. Yes. Itu terbagi ke dalam beberapa bagian, ITB UPI diantaranya itu kerjasama dalam hal groundwater resources di slum area. Misalnya kalau UI itu dia meneliti tentang water governance, Maranatha yang lain itu meneliti tentang psychology dan well-being di slum gitu. Jadi ini sebenarnya sangat multidisiplinary. Nah, pertanyaan saya adalah menurut Vinka, apa kaitan dari apa yang sudah Vinka kerjakan ini terhadap kerangka besar dari riset kerjasama internasional kita?
Itu saja barangkali Pak pertanyaan saya dari pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Silakan Finka direspon yang terakhir. Oke, Pak. Terima kasih Kang Faisal untuk pertanyaannya. Jadi untuk gambaran besar the bigger picture dari penelitian kita gitu ya. Terutama kita kan melakukannya dengan interdisciplinary gitu. Nah, ini sangat menarik gitu Kang Faisal karena air itu tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini kita itu kontribusi di bagian teknisnya gitu, dari teman-teman dari UI juga dari Maranatha gitu, juga bisa mengkaji bagaimana bagaimana perilaku dari manusia terhadap air tersebut gitu. Jadi riset ini bigger picture yang saya punya itu adalah kita bisa menggunakan conjunctivus gitu, conjunctivus antara air permukaan dan air tanah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Jadi jembatannya itu merupakan sosiohidrogeologinya gitu. Jadi karena gini, saat kita melakukan penelitian di suatu area, misal di agriculture gitu, kita bisa meneliti nih bahwa si air tanah ini dia punya kontaminasi dari fertilizer gitu. Nah, tetapi sebetulnya yang menjadi pelaku utama adalah si masyarakat atau si petani tadi gitu. Jadi harapannya dengan adanya penelitian ini gitu, kita bisa menjembatani satu sama lain antara akademisi juga para pemangku kepentingan lain juga dengan masyarakat gitu, supaya penelitian ini memang benar-benar bermanfaat tidak hanya untuk short term tapi long termnya seperti itu Kang. Baik, ya terima kasih Finka. Ya mungkin itu ya, mengenai why-nya itu harus bisa sangat harus dijelaskan bisa baik secara lisan maupun secara dokumen di tesis dan di papernya. Ya itu saja. Terima kasih Finka, terima kasih Pak Erwin. Ya. Baik, terima kasih Pak Faisal dan yang lainnya. Jadi menurut saya ini bagus Finka pertanyaan Pak Faisal ini ya. Jadi kita perlu membuat visualisasi skema gitu. Jadi skema besar kegiatan kita itu dengan Maranatha, UI dan lain-lain itu skema besarnya apa dan kita di bagian mana, kemudian kita bisa kasih panah begitu ya Kak, untuk ke arah sana itu, kemudian ada mungkin semacam jembatan begitu yang Anda bilang tadi, sosio hidrogeologi yang seperti itu akan bagus skema-skema seperti itu kita buat begitu. Nah, mungkin saya Pak Faisal dalam kesempatan yang berbeda, jalur yang berbeda bisa minta masukan skema besar yang Bapak sebutkan tadi gitu. Kata kuncinya apa saja di masing-masing universitas agar saya dan Finka bisa mencoba mencari benang merahnya gitu. Itu mungkin itu dari saya. Sudah cukup yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka kita bisa akhiri sesi ini. Tolong seluruh catatan bisa didokumentasikan ya, untuk kita tindak lanjuti. Dan ini dilanjutkan juga, ini penulisan draftnya dan publikasinya. Kalau tidak, jadi apa? Tidak memenuhi syarat nanti itu. Itu kurang lebih. Baik, kita akhiri saja sesi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau memungkinkan di foto dulu mungkin, Finka? Udah Pak, udah di screenshot. Oh sudah, ya sudah. Asal yeah. Sudah, oke. Okay. Yeah. Ya. Jadi selamat beraktivitas, sehat terus semuanya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat, selamat siang. Sampai ya. Finka, mungkin kita stay dulu sebentar ya. Oh, boleh Pak. Oh, ya, yang lain kalau mau join tetap boleh, kalau mau leave pun silahkan. Baik, jadi rasanya sudah oke ya penjelasan Anda. Nah, kemudian mungkin kita juga perlu, Anda juga perlu bikin ini Pak, apa semacam lembar resume gitu, menyiapkan lah, nanti saya yang akan merangkumnya. Jadi resume bentar, itu Pak, Kak, sambil catat ya Pak.
ya resume gitu Pak. Ya, jadi resume dari itu loh. Kan Anda bikin AHP, terus ada bobot, ya kan? Nah, bobot itu kan sudah kita sebar nih ke para narasumber. Nah, respon dari para narasumber ini yang perlu didokumentasikan. Nanti saya yang akan bantu men-summarize. Jadi, bayangan saya kita bikin tabel, ke bawah itu berarti apa ya? Indikator atau apa yang ke bawah? Indikator maksudnya ya. Kriteria, Pak. Kriteria, Pak. Ya, kriteria, sorry. Kriteria. Ya. Kemudian ke kanan kolomnya itu adalah bobot mungkin ya? Iya. Hanya dua itu kan ya, kriteria dan bobot kan kalau nggak salah ya? Iya, betul, Pak. Ya, nah, bobot. Nah, tapi si bobot itu nanti dibikin dua kolom fingka. Jadi misalnya, untuk rekahan misalnya kan nanti ada bobot tuh, bobot yang Anda berikan ya, satu misalnya 10 misalnya gitu. Nah di sebelah kanannya itu nanti ada bobot hasil rekomendasi dari para narasumber gitu. Jadi narasumbernya itu bikin aja kolomnya 5 ke samping tambahan. Jadi kolom 1 adalah bobot dari Anda, kemudian 5 kolom di sebelah kanannya adalah bobot dari para narasumber. Jadi tulis saja narasumber itu NS1, NS2, NS3, sampai NS5 gitu. Ya. Jadi itu adalah resumenya. Siapa tahu nanti hasilnya ada juga yang sudah saya setuju semua gitu ya. Tinggal kita samakan aja dengan bobot Anda. Itu ya. Jadi tolong dibuatkan tabel itu kemudian kirim ke saya. Itu satu. Yang kedua tadi skema besar penelitian, kemudian kita ada di mana. Itu penting itu, Pak Faisal, saya juga lupa menekankan itu. Jadi kita itu harus selalu merujuk kepada skema besar penelitiannya. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, oke, yang kontrol tadi udah kebayang. Yang keempat itu begini, Pak. Jadi kalau saya tanya sekarang ya, orang sana itu keberatannya sebenarnya di kualitas yang mana yang jelek? Nah, kalau ini pertanyaan dari orang teknik lingkungan ini, singkat. Oh ya Pak. Oh, karena orang teknik lingkungan nanti kan berusaha mendesain satu alat tepat guna yang bisa untuk lebih menetralkan komposisi. Nah, sebenarnya yang diberatkan itu komposisi apa yang jelek? Ya kan? Ya, gimana menurut Anda? Oh, komposisi yang jelek, Pak. Nah, kalau berdasarkan wawancara sama masyarakat sih ya, Pak. Masyarakat tuh selalu mengeluhkan airnya itu kayak ada kapurnya gitu, Pak, kalau direbus. Sebenarnya kalau diendapkan, kapur. Kalau diendapkan gitu. Ya, ya. Oke, ada kapur-kapurnya ada gitu. Kapurnya gitu. Sementara CO3-nya berarti CO3-nya itu tinggi, Pak, sebenarnya. Ya kan? Nah, CO3 atau CO3-nya itu bisa tinggi sebenarnya yang kebetulan tidak kita tes. Ya kan? Itu. Jadi itu satu ya. Oke, kemudian yang kedua apalagi? Apakah mereka punya gejala misalnya ada diare banyak begitu kasus? Diare kita enggak kalau selama kami wawancara sih Pak. Cuman mengeluhkan asin gitu. Terus yang kapur tadi ya, udah sih itu aja sih Pak, dua main. Kalau asin kan dari CL dan segala macam di situ kan ada bromnya, mungkin itu bikin ya garamnya kan ada asin. Oke, itu kebayang. Nah, berarti kalau sampai tidak muncul berarti kan diare dan lain-lain itu bisa jadi bukan penyakit utama di situ. Ya kan? Nah, itu bisa berarti dua, bisa berarti komponen organiknya memang rendah. Yang mana belum tentu gitu ya. E. coli misalnya memang rendah, tapi belum tentu juga kalau melihat kontaminasi yang lainnya tinggi mestinya E. coli juga tinggi gitu ya. Pembuangan limbahnya itu kan bisa dari mana saja termasuk organik. Nah, atau E. coli-nya tinggi tapi mereka memang tidak pakai itu untuk minum. Jadi mayoritas dari mereka tidak pakai air tanah untuk minum. Maka ya kasus diare tidak tinggi, jadi walaupun E. coli-nya mungkin tinggi, itu tidak terekam sebagai
ada angka kejadian diare yang tinggi gitu. Karena mereka enggak menyebut, mereka tidak menyebut. Kalau diare tinggi kan sudah pasti diceritain, Pak. Misalnya 2 tahun lalu ini pernah ada gitu kan, di sini orang pada kena diare kan gitu. Itu kan enggak kelihatan. Orang kan mengingat hal-hal yang ekstrim biasanya. Nah, kalau tidak disebutkan berarti memang mungkin tidak terjadi. Artinya air itu tidak dipakai mereka untuk minum. Itu mungkin. Itu ya. Oke, mungkin itu dulu. Kita break dulu untuk bisa mencerna ini semua. Terima kasih bagi Anda semua yang masih gabung di sini. Mudah-mudahan dapat inspirasi dari sini. Kemudian ya sukses dengan penelitian masing-masing. Mungkin itu dulu ya. Kita bisa bubar dulu. Sip. Ya, makasih banyak Pak Erwin. Ya, close saja dulu sama-sama. Ini saya close ya, Pak.